Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama kali mengucap syukur kita kepada Allah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita di dalam rahmat Allah, keampunan Allah, keredaan Allah, dan kita masih lagi dalam peluang, yakni kita berada di dalam bulan Ramadan. Walaupun dah di hujung-hujung Ramadan dah, malam ni pun malam yang ke-25 dah, 25, 26, 27, mana tadi, 23, 4 malam dah. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala beri kekuatan kepada kita semua, dapat kita buat amal sepenuh dengan, kerana kita tidak tahu kata bahawasa umur yang Allah ta'ala beri kepada kita, adakah kita nak sempat kedek pada tahun hadapan. Walau bagaimanapun kita sendiri, itu yang kita takut juga tu. Amalan yang kita dah usaha selama ini, sama ada solat kita, puasa kita, sedekah kita, infak kita, umrah kita, haji kita, macam-macam lah. Orang panggil segala pahala yang kita buat tu. Maka tiba-tiba, akhir nanti kena beri kepada orang. Itu yang kita cukup-cukup kita takut lah. Dan sebab-sebab amalan tadi yang dia kena beri kepada orang lain, yang pertama ialah sebab kita memelagakan orang, satu. Jadi kelahi orang sebab kita lah puncanya, satu. Dan sebab itulah pahala besar apabila orang yang suka berdamaikan orang. Jadi pahala besar pula. Waktu balok dia berdamai, macam-macam cara yang dia buat supaya mendamaikan orang, waktu pahala besar lah. Dan yang kedua, sebab-sebab pahala kita dikena bui kepada orang dengan sebab kita main ilmu sihir. Kita mengenak orang. Nampak orang tu maju sikit, nampak orang tu kedai laku sikit. Mengenak macam-macam untuk orang tu tadi tak dapat benda yang dia dapat tu tadi. Tu yang kedua, kita minta jauh lah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dua. Apa dia? Dosa apa? Mula-mula berlaku di langit pun maksiat inilah. Lepas tu mula-mula yang berlaku di atas muka bumi pun maksiat inilah. Maksiat? Menipu. Menipu. Apa tu? Rasa-rasa ke apa? Hasad. Hasad reki. Rasa-rasa ke apa lagi? Rasa-rasa mula-mula berlaku di langit dan juga di bumi, mula-mula maksiat yang berlaku. Nafsu. Maksiat apa? Siapakah mula-mula yang awak maksiat atas langit? Ialah iblis laknatullahu alaih. Maka iblis ni apa maksiat dia? Ialah dia berdeki, dia berdeki, dia menipu, macam-macam lah. Dia panggil maksiat batin. Maksiat batin ialah dia berdeki kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Tu maksiat hak mula-mula berlaku di atas langit tu ialah iblis, dia berdeki kepada Tok Adam. Dia berdeki kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Siapa macam-macam dia menipu keluar daripada pada syurga. Dengan sebab dia kena keluar pada syurga, maka Nabi Adam pun kena keluar juga. Dia syaitan. Apa makna syaitan? Apa makna syaitan? Makna dia ada sebut semua syaitan-syaitan. Syaitan makna dia, makna terjemah syaitan ialah makna jahmat. Boleh faham? Itu makna syaitan, makna jahmat. Boleh faham ni? Jahmat. Tahu ke? syaitan ni maknanya jahmat. Apa jahmat? Jahat yang amat. Kita pendek sikit. jahmat. jahmat. Kalau bahasa kampung, bahasa kampung wak pandak aja jahmat. Allah, dia ninggal jahmat. Kalau kat kampung cakap juga tu. Jahmat.
Jahat yang amat. Jadi jahat tak jahat syaitan ni, dia berdendam, dia berdeki kepada Tok Adam, bukan Tok Adam seorang. Sampai ke anak cucu sampai akhirnya. Tu jahat tak jahat dia. Bukan kata dengan Tok Adam seorang tak. Dia berdendam dengan Tok Adam, dia berdeki dengan Tok Adam. Sampai dia sanggup nak tipu bukan setakat Nabi Adam dengan Hawa tak. Sampai anak cucu bukan selapik. Sampai akhir kemat. Allah Rabbi. Tu punya jahat jahmat dia tu. Nah, kita ni kadang-kadang kita ada kisah dengan seorang tu orang tu jelah. Ha, tak leret kata dak dia leret tu ni syaitan ni. Dia leret sampai ke anak cucu cicit cocok tungcuk pun nama tahu. Habis sampai ke akhir dunia dia berdedah dia marah kepada Nabi Adam, sampai kita pun kena tipu kat dia juga. Ha, maka mula-mula maksiat yang berlaku di langit ialah berdeki kepada Nabi Adam oleh iblis laknatullahu alaihi. Ha, tu dia Allahu Rabbi ya Karim. Satu, dan mula-mula maksiat yang berlaku di atas muka bumi pun berdeki juga. Siapa dia yang mula-mula berdeki atas muka bumi ni ialah Qabil ke Habil. Ya Bil dua hujung tu. Kau mana baik dua tu tu? Qabil ke Habil. Yang baik tu Habil, yang jahat tu Qabil. Ha, maknanya kalau boleh anak tak nama Habil boleh lah. Qabil tu tak boleh lah dah jahat Qabil ni. Ha, Qabil Habil. Jadi mula-mula maksiat yang berlaku di atas muka bumi tu juga ialah maksiat deki juga. Yang bagaimana Qabil dia berdeki kepada Habil. Ha, yang kita maklum bahawa dua-dua itu ialah anak Nabi Allah Adam AS. Kerana Nabi Adam ni setelah dia turun ke dunia, Nabi Adam ni dia turun ke dunia, fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, Nabi Adam pun turun, Siti Hawa pun turun, maka Nabi Adam ni masa dia turun ke bumi, dia nunduk kepala tak berani jenguk sebab salah dia dengan Allah. Dia tunduk kepala dekat bumi, tak berani nak jenguk. Nah, di situlah Allah Ta'ala mengilham kepada Nabi Adam berjumpa dengan kalimah taubat. Dalam ayat sebut fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqa Allah Ta'ala wi bertemu, Allah Ta'ala wi berjumpa Adam, Nabi Adam. Nah, Allah Ta'ala wi jumpa gapo dia? Kalimat, beberapa kalimat, beberapa kalimah taubat. Ialah mana? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, itulah yang dimaksud kata fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Yang mana Allah Taala mengilhamkan, yakni Allah Taala mencapak mengilham kepada Nabi Adam nak berdoa doa itu tadi. Dengan kata rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ha, eloklah di 10 malam terakhir ini banyak kita bertaubat kepada Allah, banyak kita berdoakan doa ini. Neh, Nabi ada baca doa ni, rabbana zalamna rabbana hi Tuhan kami. Neh, rabbana hi Tuhan kami. Asal hi tu daripada ya, patu ya buang ya. Jadi rabbana, asal rabbuna. Neh, sallallahu rabbuna, asal rabbuna. Pas tiba-tiba jadi rabbana aku anu ni. Sebab jadi rabbana supaya ada ya kat depan pada asal. Ya Rabbana. Ya sejauh keedaran. Apabila ada ya kat depan, bagi atas, belakang. Arah ni dak langi. Ya Rabbana. Ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah tak betul. Kena ya Rasulullah. Ha, sebab maksud ya. Ha, tukar edah baca langi. Ya Rasulullah. Ya Nabi Ya Allah. Ya Habibullah. Kalau ya Habibullah tak betul lah. Kalau tak ada ya Habibullah, Rasulullah, Nabiullah, Taqiyullah, kalau tak ada ya. Ha, kalau tak ada ya kat depan, Habibullah, Nabiullah, Muhammadur Rasulullah, bagi depan. Apa maksud ya kat depan? Ya Nabi, Ya Allah, Ya Rasulullah, Ya Habibullah. Tiba-tiba Rabbana asal Rabbuna. Lepas tiba-tiba jadi Rabbana, asal ada ya kat depan tu. Ya Rabbana. Tapi dia buang ya. Lepas munada murakam orang mengaji. Ya buai ya ke depan jadi Rabbana jugalah. Tapi di atas dasar tak makna kita. Makna kita. Rabbana. He. Ha, apa he juga. He ya tu. Yang terjemah daripada ya ke depan. Tapi ya buang. Kenapa dah tu?
Rabbana, Rabbana zalamna, hey Tuhan kami, zalamna telah wa zalim oleh kami anfusana akan diri kami sendiri, ya Allah. Engkau telah larang dah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Engkau telah pesan beberapa kali pesan dah. Hey Adam, hey Hawa, jangan menghampirilah pokok ni. Jangan menghampiri. Allah Taala pesan dah, tapi kami tak dengar, ya Allah. Kami langgar juga, ya Allah. Kamilah wak nyanyi diri kami sendiri, ya Allah. Sedangkan kami tahu dah benda tu benda yang dilarang oleh Engkau, ya Allah. Rabbana zalamna, Rabbana, hey Tuhan kami, zalamna telah wak zalim, telah wak nyanyi wa zalim anfusana akan diri kami sendiri. Nah, wa illam taufir lana, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami, ya Allah, wa tarhamna, dan tidak merahmati kami, ya Allah, fatakuna minaz zalimin, maka jadilah kami berdua, ya Allah, orang yang zalim, ya Allah. Hadis itulah kalimah ini, doa ini sepatut yang kita baca, sebab kita wak zalim kepada diri sendiri tu banyak. Nah, kita tak salat wak zalim diri sendiri, kita tak wak amal wak zalim ke diri sendiri. Baca doa ni lah banyak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kerana doa para nabi tu yang ada masing-masing. Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Kalau doa Nabi Musa, panggil doa yang mula baca oleh dia. Semua tu adalah Quran belaka, tapi doa yang mula baca oleh dia. Macam Rabbana zalamna ni Nabi kita pun baca, tapi yang mula-mula baca doa ini ialah Nabi Adam AS. Kerana Nabi Musa doa mana? Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tu doa Nabi Musa. Dengan kerana dia ni lidah dia tu tak berapa lancar sikit, sebab dia masa kecil dia pernah dikena api lidah dia. Sejarah dia maklum dah tu. Nah, pada masa Asia dia letak dua bekah, satunya bara api, satunya emas, ada kata pisang. Suruh Nabi Musa tu mengakak pilih ambil hak mana, sebab Fir'aun nak bunuh dia ni. Sebab dia pihak kata Musa ni lah nak menjatuh kerajaan dia. Sebab setelah dia cabut janggut tu rasa sakit sampai otak kepala. Dan Tun Asiyah kata, jangan gaduh bunuh. Kita lepaskan Nabi Musa, tengok. Kalau dia ambil bara api, bodoh budak ni. Kalau dia ambil pisang atau emas, cidik. Kalau dia ambil emas atau pisang, bunuh. Kalau dia ambil bara api, jangan bunuh, bodoh. Tak usah kira dengan budak bodoh ni. Nah, Asiyah kata, dia pun lepas. Lepas Nabi Musa mengakak. Musa cidik lagi ambil pisang. Dia cidik Musa ni. Tak itu. Tapi apa lagi ambil pisang tu tadi? Nah, Nabi Musa tadi nak ambil pisang, Jibril nah kuihkan Nabi Musa pergi pegi bara api. Tapi tak nampaklah Firaun tu. Kata Jibril main kuih tu. Jibril kuih tangan Musa pergi ambil bara api. Budak kan nampak apa benda bermulut semacam. Budak nampak ular pun bermulut. Dia tak tahu apa. Apabila pak dia ambil bara api letak kena lidah sikit. Di situlah membawa kepada Nabi Musa ni pure lancar mana di segi sebut teh dia. Sebab dia guna abang dia Nabi Harun alaihissalam dalam dakwah. Dia guna akhihi ialah Nabi Harun. Nabi Harun yang kecek sedap. Pop sedap dia. Nabi Musa ni merentah tak ada bis pun pandai, tapi nak dakwah nak lancar cakap pop dia kurang. Sebab dia minta dengan Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul mana, ya Allah, ukah. Oh, kedatah duduk sipu min lisani, daripada lidahku, ya Allah. Sebab Musa lidah nak belik sikit. Ya, ada orang kita alim nah, mengaji banyak tapi ngajar tak pandai dah. Jadi belik, balik kan macam. Ya ada nah. Ngaji banyak, ilmu banyak tapi nak ngajar tak pandai. Jadi belik, tak pandai nak susun. Tak pandai nak susun kalam, boleh panggil nah. Jadi tak tahu nak ayat hadis mana, nak ambil ayat mana, nak ambil cerita masuk. Jadi tak reti, jadi belik. Ceket nak belik lalu. Lalu itulah doa kepada Allah, Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan apa yang aku sebut, apa yang aku kata ni yafqahu qawli, orang faham. Sebab penat juga kita kecek orang tak faham ni. Pasal sedap sorel letih juga. Dia wajar ceramah bom-bom, orang-orang bawah tak faham apa pun. Letih juga sabit. Semua orang nak mengajar, nak ceramah apa semua, biasa ia ghalik, ia tak tinggal lah doa ini. Rabbi syurahli sadri wa yasirli amri wahlul ugratan min lisani yafqahu qawli. Makna dia tadilah, Rabbi syurahli sadri, minta lapang dada dulu dah. Sarwasili amri, minta Allah mempermudahkan pekerjaanku, ya Allah. Wahlul ugratan min lisani yafqahu qawli.
Tu doa Nabi Nabi Musa. Kalau doa Nabi Nabi Yunus pula, masa masa lepuk ikan masuk pun dalam lepuk ikan nun tu. Apa doa dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa dalam Al-Quran Allah telah sebut, dia kata ni. Apa tak ingat? Apa dah? tak hari ya? Sudah. tak hari ni. La labisa fi ingat hujung la labisa fi batni ila yawm yub'atsun. La labisa fi batni hujung dia la labisa fi batnihi ila yawm yub'atsun. Jadi pada masa Nabi Yunus dia ditelan oleh ikan nun dalam perut neh. Allah Taala kata kan, jikalau Nabi Yunus tidak mengingati aku, jikalau Nabi Yunus tidak bertasbih kepada aku, nascaya tu la labisa fi batnihi, nascaya aku tinggalkan Nabi Yunus fi batnihi dalam perut ikan nun ila yawm yub'atsun, hingga akhir dunia, hingga kiamat. Maknanya setara Nabi sekalipun, kalau di dalam bala Allah, kalau tak ingat Allah, Allah Ta'ala membiarkan. Tu Nabi, Nabi Yunus. Apa kita ni benuh. Kita orang biasa ni, kalau kita tak ingat Allah, Allah Ta'ala membiar sungguh. Setara Nabi tu. Setara Nabi Yunus, Nabi Nabi Allah, kekasih Allah, dia ditelan oleh ikan nun. Sekira kalau dia tak zikir kepada Allah, dia tak kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la labisa fi batnihi ila yawmi yub'atsun, nescaya aku membiarkan Nabi Yunus hingga sampai kiamat dalam lepuk ikan nun. Allahu Rabbi ne. Tu macam-macam doa lah. Adapun doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah palo satenya. Itu doa palo saten. Sate orang naknya saten. Lepas tu kita manusia ni nak jadi sate tu payah tu. Santan. kita tadi ai ai kena pitah-pitah lah sikit. Terjadi lah. Manusia ni nak boleh jadi santan tu payah. Manusia yang lebih apabila manusia itu tadi jadi santan. Nak boleh jadi kesantan tu bukan setan lah. Santan. Tukar. Satan. Bukan setan ni sate. Tukar. Jangan-jangan belik waktu tu. Kalau sate penak lah. Kena sate. Kita manusia ni nak boleh jadi sate tu lama pakai masa. Bukan sate, sate. Nak boleh jadi ke sate tu Allahu Rabbi. Tiba kira apa lapik. Nak boleh jadi ke sate tu. Mula-mula sekali kena cari buruk dulu. Cari buruk dulu. Naknya. Nak jadi ke sate tu. Nak sertak kat tanam tu lama belah. Ambil buruk terus lah. Ambil buruk dulu. Ambil buruk. Naknya. Lepas buruk hari tu sakit gigi. Tak boleh naik sendiri. Naik nyok tu. Lepas tu pokok nyok ni pula bukanlah sedap naik nyok ni. Kadang-kadang ada dengan kengor. Paling kengor juga kan. Ada dengan kengor ke apa. Nak boleh ke. Boleh buah nyok tu. Pak boleh buah nyok tak sedap lagi. Tak jadi satay lagi. Kena belah. Kena koyak-koyak. Koyak-koyak kulit nyok tu. Sudah koyak siap. Tak jadi kerja lagi. Kenapa lagi? Kena belah-belah. Belahnya tu. Sudah belah siap ha? Kena kuku. Nah, ha? Sudah kuku siap tak disate lagi. Kena ramah pula. Kena ramah barulah jadi sate. Kita macam itulah nak jadi ke orang, jadi ke manusia ni macam-macam Allah Taala ramah kita. Macam-macam Allah Taala ramah. Cuba kok tu cuba nak jadi ke sate tu. Kena ramah teruk. Tak besar ramah sate. Tak ada ramah gitu. Tak ada ramah gitu. Tak ada. Ramah sungguh. Ramah. Ramah betul-betul lah. Nak ubat sate tu. Ramah. Pop. Katak pula. Nak jadi ke sate tu. Ramah sungguh. Demikianlah kadang-kadang. Allah Ta'ala nak menjadikan seorang tu betul-betul baik. Ini Allah Ta'ala ramah. Nah, cuba gitu. Cuba ebak nego. Cuba anhar tu. Macam-macam. Allah Ta'ala ramah. Akhir dia sampai matang. Jadi sate. Dia jadi sate. Tak apa dah lah. Jadi santan juga. Jadi harga mahal lah santan tu. Itu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. Yang kita nak sate. Yang lebih daripada sate tu apa? Hafah tak sih lah.
Teriak. Hapah-hapuh. Teriak lah. Orang panggil satay lah. Demikian lah manusia ni. Nak jadi kesatay tak Allah Rabbi. Apa lapih tak tahulah. Maka doa Rabbana atin doa satay lah tu. Rabbana asabik tu kita tawah kita gapo pun. Kita bala-bala mana pun tak sampai di rukun Yamani tu baca lah tu. Nah tak itu. Di lain tu belah baca doa apa pun tapi tak sampai di rukun Yamani. Kurang-kurang tak pernah doa lain doa tu lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Sebab ia cukup-cukup doa tadi dia cukup lebih dah. Bak dunia, bak akhirat, bak semua semua terkandung di dalam doa itu tadi. Masya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya-Allah. Tu dia satu. Kemudian, klik asal cerita kita ni. Maksiat yang berlaku di atas langit dengki, maksiat mula-mula berlaku di atas muka bumi pun dengki juga. Sebagaimana Qabil berdengki kepada Habil. Allahu Rabbi wal a'yaza billah. Dia berdengki sungguh-sungguh kepada Habil ni. Siapa sanggup dia nak bunuh? Allahu Rabbi. Nah, saudara dia ya tu, ni berdengki ni kuat sungguh. Sabilah di Nabi sebut al-hasadu yakulul hasanan kama takulun narul hataba. Masya-Allah. Al-hasadu bermula dengki yakulul hasanan, dia makankan benda-benda baik ni neh kama takulun narul hataba sebagaimana api makan kayu kering neh. Cepat sangat makan benda kebaikan kita dengki orang ni. Tak payah dengkilah demo lebih rezeki dia orang tapi bukannya orang itu lebih di dunia belum tentu dia lebih di akhirat besok. Orang senang dunia belum tentu dia senang akhirat. Itulah di antaranya. Cuma kita yang kita kerja kita ialah buat macam-macam mana pun supaya kita dapat redha Allah. Itulah penting dalam hidup kita. Itulah kerja kita supaya dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Siapa habis kau berdeki, siapa bunuh, siapa bunuh macam-macam. Allahu Rabbi, masya-Allah. Itu dia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah mengumpat. Empat itulah. Mengumpat. Mohon ni ni payah sikit ni. Neh. Mengumpat. Saya bukanlah nak mengumpat sangat, tapi tapi tu benda tu. Saja puas-puas je. Tak ada lah nak buat apa zikir banyak. Zikir banyak. Lebih lagi kita tak tahu sebut, kita tak kala dah beromok, dah beromok banyak ni, dia suruh banyak pak karo kurang pak karo. Kita dah beromok ni, neh. Suruh banyak pak karo kurang pak karo. Kurang pak banyak pak bukan berarti terus kurang-kurang je. Kurang mana? Yang pertama kurang bercakap. Kurang kecek, neh. Sebab pasal kurang kecek, suruh kurang cakap, lepas tu banyak baca Quran, banyak berzikir. Pria. Yang kedua, kurang makan. Kurang makan ni, kau tua makan kau banyak. Kurang makan. Sebab apa kurang makan? Suka banyak puasa. Yang ketiga, kurang tidur. Lepas tu, banyak bangun malam. Ya suka kurang. Yang keempat, kurang kerja. Lepas tu, banyak-banyak solat sunat. Sebab apa? Kalau kacau kerja banyak pun, buat kat orang lain dah. Kenapa tu? Cuba kita kira macam sekarang dah 60. Nak kerja boleh tanah pintu, buat umur sewa apa semua. Dah boleh siap tu 4-5 tahun. Lalu mati dulu dah. Tak ada dah. Kita rancang semua tu, tak klik kita dah. Nampak tak? Bukan sebab bukti kerja, kena kerja. Tapi kerja berpada dengan umur kita nak pergi tak lama dah jumpa Allah Ta'ala. Kerja gitu-gitu je. Nah, ni kadang-kadang kerja sampai tak ada solat, tak ada baca Quran. Jadi rugi-rugi. Bukan jangan kerja-kerja. Tapi jangan kerja kuat, kerja banyak. Sampai tinggal hak-hak kita. Tu dia nampak tu. Nah, kurang kerja. Nah, sebab kalau kacau kerja, kaya rana pun jadi hak orang dah. Hak orang dah. Bila jadi hak orang, kita mati, terus jadi hak orang selalu dah. Nah, walaupun anak, cucu, apa semua pun, hak orang. Yang jadi hak kita sungguh, yang kita nak sedekah, yang kita nak infak, yang kita nak wakaf, yang kita nak jariah. Hak tu lah hak kita sungguh. Hak tu kita tu. Tu dia. Nah, habis tu ni katanya, munasabah dengan umur kita banyak. Kurang pak karo, banyak pak karo. Kurang cakap, banyak zikir, banyak baca Quran. Kurang makan, banyak puasa. Kurang tidur, banyak bangun malam. Kurang kerja, banyak solat sunat. Itulah di antaranya. Dan yang keempat tadi ialah mengumpat. Nah, mengumpat, kita usaha, nah, usaha supaya kita ni jauh daripada mengumpat. Nah, kerana dalam Quran ni Allah telah sebut nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Mula-mula lalu dah. Wailul.
Allah Ta'ala ada sediakan satu lubuk di dalam neraka Jahannam. Allah Ta'ala cadangkan, Allah Ta'ala sediakan satu lubuk di dalam neraka Jahannam. Nah, ialah satu lubuk nama dia Wail. Allah Ta'ala sedia bagi siapa ni? Likulli humazatil lumazah. Bagi setiap orang yang mati tak sempat bertaubat, dia bawa dosa menumpat. Likulli humazatil lumazah. Allahu Rabbi ya Karim. Haa, tu dia lah. Tosoh kata mengumpat haram. Kita pergi duduk dengar tu pun haram. Ada setengah orang saya tak mengumpat pun, saya dengar je. Haa, dengar pun tak boleh. Sebab orang tu tak mengumpat, kita tak dengar. Sebab kalau mengumpat seorang tak berdosa, tak apa. Dia duduk tepi tiang mengumpat tak apa. Sebab orang tu kurang dah dua kerai. Tadi kan, dia duduk tepi tiang, dia duduk tepi lembu, duduk mengumpat, tu tak apa. Kalau terjadi mengumpat dapat orang. Kalau mengumpat seorang tak apa. Nah, dia duduk tepi tiang masjid mengumpat pop pop. 5 jam mengumpat dia. Kalau tu tak berdosa sebab Allah Taala tak kira mula dia. Nah, tadi kan. Sebab tak gila pun kurang akal sikit. Tadi kan. Ya. Mengumpat dia orang tak pakai dah. Lepas tu membawang. Kau okey? Buang kulit. Buang kulit. Ambil. tu dia. Allahu Rabbi ya Karim. Sampai tu, kita pakat-pakat jaga. Kadang-kadang masa Nabi naik Isra Mi'raj, masa Nabi naik Isra Mi'raj pun, yang Nabi paling menangis sekali, Nabi paling teriak sekali, keluar air mata banyak sekali, tak kala Nabi tengok umat dia duk garu muka dengan kuku besi. Waktu tu Nabi menangis kuat sekali. Nah, Nabi nampak macam-macam ke malam tu. Nah, linuriyahu min ayatina tu. Tapi Nabi paling menangis sungguh-sungguh. Nabi tengok satu kuat satu kaum. Duk garu muka dengan kuku besi. Duk garu muka sendiri. Lalu tu lah Nabi tanya Jibril. Siapa dia itu Jibril? Lalu tu Jibril jawab. Ning lah daripada umat tu hamba. Yang suka mengupak pada orang. Telah di antaranya. Nah, cuma kerja kita ni. Ialah. Kita usaha berhenti lah. Usaha berhenti. Nah. Sampai orang buat haji kan? Orang buat haji salah satu nak tahu tanda-tanda mabruk dia ni macam dimula. Orang buat haji mabruk. Kalau dia ni baru balik buat haji je. Oh, ngupak dia tu, waktu tenoh dia tu, cakap tak elok, cakap macam-macam. Tu rasa tak tu tanda tak mabruk. Sedia ni. Jaga-jagalah. Sampai Nabi pun terus terang. Nabi kata siapa dia hidup di atas dunia, dia boleh jaga dua benda, aku nak heret dia sendiri masuk surga. Yang pertama dia jaga hati dia tak berkira orang. Yang kedua dia jaga lidah dia tak kata ke orang. Kalau siapa dia boleh jaga dua ni, aku sendiri nak heret dia bos surga ke rasa. Susah juga tu. Satu dia boleh jaga hati dia tak berkira orang. Tak deki, dia mau nak lebih kan apa? Kau tu hak orang, rezeki orang. Cuma kita ni buat kerja kita yang halal, yang betul, Allah redha. Cukup dalam hidup. Diorang nak lebih, biar aja. Diorang rumah paling mana lapis, ikut dia lah. Kalau runtuh, berat juga dia tu. Tu dia. Kita, setakat yang kita ada. Diorang kereta mewah sampai 4-5 juta, hari kita boleh pergi surau dengan kereta yang dibeli tu pun, Alhamdulillah dah. Ingat gitu ya ne. Setakat ni pun Allahu Rabbi Masya Allah. Ni pun tak habis nak bersyukur. Banyak nikmat Allah Ta'ala beri ne. Nikmat banyak. Orang susah banyak lagi. Orang tak ada nak makan banyak lagi. Orang dah kena bom tu banyak lagi. Orang rumah tak ada banyak. Oh, saya setakat ni kita semua Alhamdulillah ni. Orang macam ni, yang pertama ialah orang panggil Nabi jamin akan dimasuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, neheret dia sendiri. Yang pertama ialah siapa dia? Orang yang dapat jaga hati dia tak deki kau dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia boleh jaga mulut dia tak mengumpat kau. Nabi jamin sendiri ni, aku nak bawa dia masuk syurga. Aku nak heret dia sendiri. Allahu Rabbi. Nah, susah. Habis itu. Dan yang terakhir yang kita takut, yang pertama takut dosa tak diampun, yang kedua takut pahala tidak diterima, dan yang ketiga yang takut sangat-sangat, takut Nabi tidak ditolong syafaatkan kita di pada masa nanti. Tiga ni takut lah. Yang tiga ni takut ni, kita bawa pergi hari akhirat besok, dosa banyak, pahala kurang, Nabi tak tolong pula. Habis dah lah kita. Dosa banyak, pahala tak ada, Nabi tak tolong pula. Kalau dosa kita banyak, pahala kita kurang, kalau Nabi tolong, insyaAllah selamat. Selamat macam dunia. Kita misalkan macam-macam dunia ni, kita ada kesalahan. Kita ada kesalahan, duit nak bayar pun kita tak ada, nak bayar lawyer tak ada. Tapi, peguam apa semua tu, kita baik dengan dia. Lepas dia sanggup kata, tak apa, aku nak cara. Segar dah kita. Tu nak bayar duit, tak ada duit. Lepas tu salah kita ni banyak.
Kalau mengikut undang-undang betul-betul, masuk penjara sampai kemat gitu. Sampai bila bila, sampai mati. Duit nak bayar lawyer pun tak ada. Bah, memang kita ni salah banyak. Tapi ada orang yang rapat, orang yang tinggi, yang hebat untuk nak menghukum kata menang kalah, nak menghukumkan baik tak baik tu, kita rapat dengan dia. Lepas dia kata, aku sanggup nak tolong. Segar dah kita. Tak itu kan? Macam orang yang nak hukumkan kita surga dengan aku atau siapa dia? Allah. Itulah yang menghukumkan kita surga atau dengan aku. Allah. Allahu Rabbi ya Allah. Nah. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala jadi tok hakim. Dia orang yang menghukum. Kita setiap orang, Allah Ta'ala lah yang menghukum engkau syurga ataupun engkau neraka. Dia lah yang menghukumnya. Tetapi, nah, orang yang paling rapat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu siapa dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi kata tak apa, engkau aku nak tolong. Engkau aku nak tolong cara. Segara kita tak apa dah. Nabi royak ke Allah, ya Allah, mintalah orang ni sore, ya Allah, minta-minta. Tuhan mana kau tak terima doa Nabi. Tak itu. Nah, di situlah kita takut. Apa dia? Takut Nabi tak tolong kita. Sebab masa kita hidup dunia, kita tak cara langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mudah-mudahan kita banyak selawat Nabi, kita banyak selawat, kita amal sunnah apa semua, insyaAllah mudah-mudahan Nabi kenal kita semua, amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Nabi syafaat kita, Nabi tolong kita dengan sebab kita banyak tolong orang di atas dunia, Nabi akan tolong pula kita di akhirat, amin insyaAllah. Kita banyak tolong orang susah dunia, kita banyak tolong untuk orang berbuka puasa, kita banyak tolong untuk tahfiz, untuk masjid, untuk surau, untuk apa sajalah benda-benda baik ni, insyaAllah kita tolong orang makan, kita tolong orang bawa orang pergi umrah, kita tolong orang widui untuk orang pergi umrah, macam-macam ni. Maka semua tu orang panggil apa nama ni, kita guhin nulung, insyaAllah di hari akhirat besok Allah Ta'ala pula tolong kita, amin ya Rabbal Alamin. Guhin nulung ni, Allahu Rabbi ya Karim, masyaAllah, la hawla wa la quwata illa billah. Jadi kita takut Nabi tak kenal kita, Nabi tak tolong kita. Waktu sabit semua hadis yang kata lai samina, lai samina tu, kita jaga betul-betul. Jangan ada kita dalam tu. Fana kata siapa-siapa macam ni lai samina. Siapa-siapa macam ni lai samina. Kita jaga lah tu. Jaga usaha, jangan kita ada dalam golongnya itu. Siapa-siapa buat benda ni, Nabi kata lai samina. Siapa-siapa benda ni, Nabi kata lai samina. Kita jaga tu. Tapi walau bagaimanapun, selawat banyak, doa banyak, insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Nabi pun dia tak ada kerja lain. Kerja Nabi, dia sebenarnya kerja Nabi ni dunia ya. Dia kerja jadi Nabi ni sekat dunia je. Akhirat habis dah. Tapi Nabi kita punya sayang dia kepada umat, daripada masa ada kerja lagi. Kenapa dah tu? Macam mak ayah dengan anak ni, yang wajib dia kena sanggah, kena apa ni, setakat benar balik ya. Apabila dah balik besar pun tak payah, tak payah bagi duit dah. Tapi duk bagi duit situ, tosoh kata bagi duit ke anak, siapa ke cucu kita ambil perang. Boleh apa ke kerja kita, kerja mak dia. Tak itu, kerja mak dia. Tapi siapa perang cucu, sayangnya, tak itu. Siapa cucu perang, siapa ke anak. Umur 40 nak beri duit lagi. Umur 40 lebih duit lagi Allah, kalau kira dia lebih ke mak, tak itu. Tapi mak ni sayang ke anak ni, Allahu Rabbi ni. Kadang-kadang nano ni, makan nasi lagi ni. Walham kok dia nak mati nak hidup, ikut dia besar dah. Tapi sayang mak ayah kepada anak. Anak umur 30 dah kejuk bangun pada tidur, tanya nak makan nasi lagi, tanya pula nak lauk apa, Allahu Rabbi ni, nak lauk apa ni. Tu dia macam-macam, itulah kasih sayang, masya Allah. Demikian Nabi dengan umat dia ni, apabila mati tu habis kerja dah. Al-yawma akmaltu lakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Habis dah kerja. Bukan masa kena belakang dah. Tapi waktu kasih sayang Rasulullah, masa dia bakit daripada masa besok, Nabi kita tak masuk surga sore belum daripada tolong umat dia. Duk pintu surga. Kalau dia nak masuk sore dia, boleh dah. Dia habis kerja dah. Tapi Nabi kita tak jauh masuk. Nabi kita tak masuk. Duk tunggu depan pintu syurga Allah. Kena kita ke berhungar terus dah. Nabi duk tunggu depan pintu syurga, dia tak nak masuk. Tak nak masuk. Allah, ya Allah, salim ala ummati, ya Allah. Salim ala ummati, ya Allah. Masa kita dah titik sirat, ya Allah, salim ala ummati, salim, ya Allah. Maka ada satu kitab sebut, masuk umat Nabi Muhammad yang titik sirat yang jatuh tu, Allah Ta'ala tak tahu Nabi nampak. Masa titik sirat, kaki lecah.
Gelecah bangi. Ha, kaki gelecah jatuh ke neraka jahanam. Masa jatuh ke neraka jahanam tu, Allah Ta'ala tak bagi Nabi kita nampak. Sekira kalau Nabi kita nampak, nasib dia berdoa kepada Allah. Angkat semula. Allah Rabbi Masya Allah. Nah, sebab tu, nah, agak-agak lah kalau kita ramai-ramai ni. Kalau Allah Ta'ala suruh doa satu kali, ikut nak minta apa? Agak-agak nak minta apa kita ni? Ha? Ikut nak minta apa? Syafaat. Ha, apa lagi? Allah Ta'ala, hey Abdullah, hey Aminah, minta lah satu benda. Minta satu benda, ikut nak minta apa? Ha dunia, ha da akhirat. Kegapa ikut lah. Nak pergi teruh. Agak-agak apa kita nak minta? Kalau kita tak apa hisap. Ha, macam-macam dah tu. Okey dah tu. Apa lagi? Ha, gitulah kau. Ha, tu dia nak. Ha, minta masuk surga tak apa hisap. Alhamdulillah. Ha, saya pernah tanya orang kampung rumah dengan jamaah je. Ha, dia minta sekerak mahal. Ya, ha, Allah. Dia minta getah mahal sikit. Sebab murah sangat RM2 ni. Ha, terjatuh. Kali RM2 lebih. Tak Allah tak agak ni minta mahal sikit. Ha, minta mahal sikit. Kalau boleh lah, ya kata. Ha, hal lain kau kira. Ya, ha, Allah Rabbi. Macam-macam lah minta tu. Jadi Nabi kita Muhammad. Jadi setiap orang jadi Nabi ni Allah Ta'ala suruh doa. Ya? Tapi Masya Allah Nabi-Nabi lain tu, dia guna belakang. Lepas tu dia guna pun untuk buat nyanyi pun. Bukan buat nyanyi macam doa wi umat. Muka umat teruk dah. Oh. Macam Nabi Musa. Ha, dia pun doa macam-macam. Dah. Macam Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud. Dia berdoa macam-macam. Allah Ta'ala pun makbul belakang atas dunia. Akan tetapi Nabi kita sebagaimana kita maklum dengan semua lah. Nabi kita minta supaya nak syafaat umat dia. Ha, dia tak minta untuk dia, dia tak minta untuk keluarga dia, dia tak minta untuk siapa-siapa kecuali dia minta seluruh umat-umat dia. Panggil syafa'atul uzma nama dia. Syafa'atul uzma. Nabi minta, ya Allah, aku nak tolong semua umat-umatku, ya Allah. Ha, di situ Nabi kita simpan doa ini, Nabi nak doa di pada masa nanti. Sebab tu Nabi kita tak kala dia bangkit di pada masa, Nabi tak terus masuk surga selalu, Nabi nak tunggu dia, Allah, ya Allah, salim salim ala umati, ya Allah. Selamatlah di atas umatku, ya Allah. Nabi tahu umat dia ni dosa banyak. Lebih lagi di akhir dunia ni, Allahu Rabbi. Nah, ha, tapi walau bagaimanapun, ha, kita tak sempat dengan Nabi, tak ada berjumpa dengan Nabi, tak ada dengan Nabi mengajar apa semua, tapi kita 100% kita beriman kepada beliau, kita turut sunnah beliau, kita sambung kerja beliau. Mudah-mudahan dengan sebab inilah Nabi akan tolong kita daripada masa nanti. Amin ya rabbal alamin. Ha, kita harap-harap itulah insya-Allah. Nah, insya-Allah kita harap-harap itulah. Ha, nak harap ke email kita lemah. Email kita lemah, nak harap ke amalan kita sikit. Sikit amalan kita ni Allah, kalau tu email ke Allah tak tahulah. Amalan sikit, email kita lemah. Lepas tu sifat kita pun Allah, macam-macam sifat Allah. Akhlak panggil tak dengar. Tak itu ni, ada akhlak kita pun kurang ne. Ikhlas kita kurang, sobat kita kurang. Kita ni kurang lah, kurang segala-galanya. Allahu Rabbi, Masya Allah. Ada cukup dengan deki, dengan dendam, dengan takabur, macam-macam. Wal'ayazabillah. Mana kata kita nak harap ke kita ni tak boleh lah. Nah, harap ke iman kita pun tak boleh. Harap ke amalan pun sikit. Harap ke sifat pun tak berapa comel mana. Allahu Rabbi. Di situ tak lain tak bukan ada satu jalan dah. Ialah syafa'atul uzma. Yani syafa'atul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, pertolongan Nabi lah. Ha, maka mudah-mudahan dengan kita niat baik. Ha, dengan dalam bulan Ramadan yang barakah. Lebih lagi malam ni malam Jumaat lagi, malam ganjil lagi, di akhir Ramadan lagi, mudah-mudahan kita bangkit yang mulai, kita bangun berdoa kuat-kuat, minta kepada Allah, ya Allah, syafa'atlah kami nanti di pada masa nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Sebab kita kira gak macam kita sekarang, kita wahji, kita buat kapan ada grup hingga lagi akhirat tak ada grup dah. Nah, wahji ni ramai-ramai apa ada grup lagi. Grup ni 40 orang, 50 orang, 60, ada hotel. Oh, tu rasa susah pergi cakap dah. Silap duduk jauh sikit pun, rasa jauh dah. Berada masa ni jauh pun go. Tak ada hotel. Tak ada air zam-zam berjalan, tak ada. Tak ada roti, tak ada. Bagolah, tak ada. Pada masa nanti, Allahu Rabbi ya Karim. Nah, pada masa ni, kedai tak sama dengan dunia. Dunia ni kedai banyak, pasar Ramadan ada belakang. Pasar Ramadan tak ada pada masa. Roti kion tak ada, roti kion tak ada. roti join tak ada. Kena join sungguh panjang. Nah, sorang makan tak habis. roti join tu. Tak ada.
Lepas tu dunia ni macam-macam air orang jual. Neh, air limau, air strawberry, air teh, air gapo semua ada. Lepas tu kedai pula kedai macam Amazon, Starbucks. Starbucks pun ada. Di pada masa semua tak ada. Ada saja kedai air kolam hu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu air kolam hu Nabi. Lain pada tu tak ada. Air teh tak ada. Air nanah tak ada. Air topok, air ketung pun tak ada. Semua tak ada. Yang ada saja air kolam telaga Kausar haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dapat minum belaka. Amin insya-Allah. Maka sekat tu saja kita buka soalan sikit neh. Maka itulah lebih kurang yang mana kita dok muzakarah lebih kurang 2 minggu neh. Alhamdulillah apa yang kita dapat ambil kita ambil lah. Apa yang tak comel, yang tak betul tu kita buai lah. Cuma kita kurang-kurang satu kita dapat pahala daripada Allah, dan kita dapat tahu benda yang kita belum tahu ala qadar sikit sebanyak, dan kita dapat kenal diri kata kita ni banyak lagi tak tahu, amalan kita ni sedikit. Mudah-mudahan Allah Taala yang membalaskan, Allah Taala yang menambahkan semua kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami ada persoalan insya-Allah. Ya. Ayat tak ismalah tu. Ya masalah mak ayah ni macam dia suruh kita buat benda tak baik ni. Gitu deh. Lepas tiba-tiba kita tak buat ni takut deraka lah. Kadang dia kata, tak sebut aku deraka. Ya gini. Dalam hadis Nabi sebut, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata, tak boleh kita ta'at. Tak boleh kita ta'at kepada makhluk kalau benda itu jadi maksiat kepada Allah. Maknanya kalau benda tu benda jadi deraka ke Allah, walaupun mak ayah sekalipun suruh pun tetap wajib taat. Tak boleh taat. Bukan tahu je tak boleh taat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tu kaedah dia. Tak boleh kita ikut, tak boleh kita taat walaupun kepada mak ayah sendiri, walaupun kepada suami sekalipun, kalau benda itu fi ma'siyatil khaliq, benda yang derhaka akan Allah Subhanahu wa taala. Macam suami tak berdosa, suami dia tak berdosa. Suri tenano nak makan tengah hari. Paksa suri tenano, tak nano deraka lah macam-macam lah nak makan ni. Dia bukanlah orang sakit. Dia tak sakit saja dia tak nak puasa. Kalau kita tak nano tak gapo tak berdosa. Dia suri beli, dia nak makan air. Tak sempat puasa. Dia walah dia tu orang gagah boleh puasa. Kita tak pergi beli air, kita tak ikut dia, tak berdosa. Sebab apa? Sebab benda yang dia suruh tu tadi derhaka akan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mak ayah Yusuf kita buat satu benda yang betul-betul tak disuka Allah, benda tu betul-betul maksiat. Tiba-tiba kita tak ikut, kita tak turut, tak panggil derhaka walaupun dia kata kita anak derhaka sekalipun. Nampak tu? Kau anak derhaka lah, tak dengar mak ayah kata, tak apa. Lepas? Doa dia semua Allah Taala tak terima habis. Tak payah takut. Nampak gitu? Tak begini, dia kena syarah pula. Doa-doa ibu ni semua yang doa ni terima belaka. Neh, ya doa hak mana? Doa yang baik-baik Allah Taala terima, dan doa kepada kita setelah kita buat benda yang menyakitkan hati dia serta benda itu tak bercangkah dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kata dia sekita buat benda tak baik, Allah Taala marah. Tiba-tiba kita tak ikut, kita derhaka. Padahal dia pun kata kita anak derhaka. Dia doa supaya kita ni tak comel, tak gapo macam-macam gini-gini. Tak payah bimbang. Sebab semua doa yang dia doa itu tadi, semua Allah Ta'ala tak makbul. Kenapa tu? Tak payah takut lah situ. Aku ni mak suruh. So kita ni buat benda tak elok. Buat benda-benda haram lah, benda haram. Benda-benda besar-besar. Mak suruh kita buat. Tiba-tiba kita ni tak ikut. Sebab benda tu Allah Ta'ala larang. Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala mengharamkan dosa pula besar. Nah, lepas kita tak ikut dia. Dengan sebab kita tak ikut dia, dia marah kat kita. Dia kata kita anak derhaka. Dia berdoa macam-macam tak baik kepada kita. Tak payah bimbang. Sebab semua tu Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak kira. Sebab tadi, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kalau macam ni, macam mak-mak ni, suruh kita ni minta jahlah, suruh kita anak ni, buat benda tak elok. So kita pergi curi. Dicurilah. Tak payah kerja, pergi curi. Kita pun ta'at sungguh-sungguh. Pergi curi. Dia pun, ya Allah, berkatilah anakku, ya Allah. Masuk surga lah anakku. Allah Ta'ala tak terima, percayalah. Walaupun kita ta'at sungguh, pergi curi pagi, petang, siang, malam.
Duit surau tu duk ambil kat dia je. Nah, ya Allah, belum subuh je kita. Bukan pergi maya tahajud. Gitu kejut tak kat tabung surau tu. Berbalik duit kat mak 100 500 ribu. Baik masya-Allah anak soleh lah. Dia doa molek semua kat anak dia. Allah anak aku baiklah boleh duit semua, tapi dia suka curi duit surau. Tak jadi. Pendek katanya, kita buat benda itu benda yang betul dengan Allah walaupun tak betul hati mak ayah pun tak apa. Yang kita takut tapi jarang mak pak lah sebab benda tak baik. Neh, sekiranya kalau ada. Neh, kalau benda tu betul dengan Allah, betul dengan mak ayah, itu Masya Allah barakat. Kalau benda tu betul dengan mak ayah tapi tak betul dengan Allah, kena mendahulukan Allah. Sebab Allah yang pertama. Sahabat tu Nabi kata, la, apa nama, la imana, tak sempurnakan iman seorang kalau dia tak kasih kepada Allah dan Rasul lebih pada benda yang lain. Iman kita belum sempurna lagi kalau kita ni tak kasih kepada Allah dan Rasul lebih pada benda-benda yang lain. Maknanya kita kena mendahulukan Allah, mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun benda lain macam mana pun tak kira. Walaupun anak sekalipun, gapo sekalipun tak kira. Tengok Nabi Ibrahim, walaupun anak sayangan dia sekalipun, Allah perintah suruh berban, gerban. Gerban. Sayang Allah sayang Rasul, siapa anak pun yang sanggup gerban. Tapi Allah Taala tak suruh gerban pun, tapi cuba Allah Rabbi. Gerbek anak. Tak nak jatuh. Sore mula-mula lah tu. Suka gerbek. Nah. Nak boleh gerbek tu pun Allah Rabbi. Berapa kali duk kira tu. Nah. Kali sebelah tak masuk. Kalau kita tak jadi dah kot. Tak lagi anak dia tu pulak. Kan anak ayah ni. Nah. Sebelah tak masuk. Tak ada orang yang apa. Dia pun rumah. Pisah tu waktu pecah. Orang yang tak ada lagi. Pisah pun tajam dah. Dia katanya. Anak dia pun Masya Allah. Ayah dia pun Masya Allah. Sabit anak dia nama Ismail. Apa makna Ismail? Isma' apa nak Isma'? Isma' kalam sami'a yasma'u sam'an sami'a mana? Dengar. Oh, Ismail ni dengar sungguh. Dengar perintah Allah, dengar perintah ayah dia, dengar sampai dia sanggup walaupun dia mati, walaupun dibunuh, dia tak dia dengar sungguh. Isma' Ismail sungguh dia. Ismail lah ni tak tahu lah. Nabi Ismail dulu ni masya-Allah. Dia dengar Isma' Ismail, dia dengar sungguh. Nah, walaupun diri dia kena bunuh, tak apalah aku dengar perintah Allah. Tu Ismail. Masya-Allah. Nah, Siti Hajar dia gemas ubi. Tok laki bini anak semua takut Allah. Siti Hajar pun tak apa tok perintah Allah. Kena hajar lah ni jangan. Tak leh hajar. Teriak hang bunuh anak. Nah, ambil mana bunuh anak ni? Lepas tu orang kata pula, tak ke hukum larang bunuh anak? Tiba-tiba suruh bunuh kau anak pula. Imam-imam masyikir kat sekali tu. Bunuh anak ni haram. Lepas tiba-tiba Allah Ta'ala suruh bunuh. Nak turut mana ni? Nak turut hukum ke turut Allah? Kena turut Allah lah, ya turut hukum. Macam kita lalu buat kereta, buat motor. Kita lalu kat flight ni, ada pelita merah hijau kuning. Pelita tu merah. Lampu dia ni, merah. Dia pelita kat mana, lampu kat mana? So ni, sama ke lain? Ni panggil apa, lampu ke pelita ni? Lampu kat mana pelita? Pelita gas tu. Tu pelita tu. Kami yang gas tu. Tu pelita. Tu pelita. Kalau orang kata yang pecek tu. Lampu pecek. Sang pelita pecek. Lampu eh. Lampu. Bunyi hilir sikit. Lampu eh. Lampu. Tu dia. Kamar dia eh. Kejap lagi Imam Mahdi. Jadi mana kata apabila kita bawa kereta, kita bawa motor, lampu tu memang merah. Merah ni tak boleh lalu. Tapi ada orang kat depan jaga tu. Dia panggil apa? Prik-prik tu. Boleh. Dia jawab tangan. Gi, go, go, gi, go. Kita tengok lampu ke tengok dia? Nak tengok lampu ke tengok dia? Kena tengok dia. Walaupun lampu merah, tak boleh pergi, haram. Tapi dah ada tuan dia, dia pergi. Negi. Kalau tak pergi, aku tak nak pergi lah. Lampu merah, tak boleh, kena pergi. Dan makinya Nabi Ibrahim, walaupun haram untuk kita bunuh anak, tapi Allah tak bunuh, kena bunuh. Sebab hukum dia. Tu bandingin ni nampak. Nah, habis itu. Lihat, ada lagi. Macam perintah ni tadi. Perintah. Itu dia wahyu ke? Ya gini. Orang jadi Nabi, mimpi ialah wahyu. Orang jadi Nabi, apa yang dia mimpi itulah wahyu Allah.
Dia panggil wahyu orang jadi nabi tu banyak cara. Wa imam malaikat mai ayat tu terang ataupun datang dalam mimpi. Maka setiap mimpi oleh rasul itu salah satu cara wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Ibrahim ni ra'a fil manam, dia dah nampak dalam mimpi yang Allah Taala suruh dia terus melihat anak dia. Tapi itu ialah wahyu. Kalau kita mimpi bukan wahyu. Kita mimpi awal, kita bukan nabi, kita bukan rasul. Mimpi tu pun mimpi itu. Jadi orang jadi nabi rasul ni yang dia mimpi itulah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ra'a fil manam. Jadi dia tak sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara yeah. Wahyu semua nabi berlain-lain. Mana katanya gini, cara wahyu kalau malaikat mai bagi tahu betul-betul pun wahyu. Kalau dia mimpi pun wahyu daripada Allah Taala juga. Nampak dah tu. Dia panggil wahyu, orang panggil mimpi-mimpi nabi tu betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam Nabi Ibrahim, dia mimpi ya, ra'a fil manam, dia nampak dalam manam, dalam tidur dia bahawa Allah Taala suruh menyembelihkan anak dia Ismail alaihi salam. Sampai 2-3 kali dia mimpi. Neh, tu dia. Ya gini, istikharah tu mana pilih? Pilih yang baik. Itu istikharah. Ada solat istikharah, istikhai-khai mana baik-khai. Istikharah kita nak pilih yang baik. Kadang-kadang jadi istikharah ya gini. Apabila kita nak buat benda, dua benda dalam masa yang sama. Lepas nak buat dua benda dalam masa yang sama ni tak boleh. Di situ kita kena pilih. Nampak dah tu? Macam kalau kita orang perempuan, orang minta kita dua orang lelaki. Nama dua-dua tak boleh. Kalau lelaki boleh tapi tak boleh juga. Dia ni. Kita orang perempuan ni ada orang lelaki nak kita dua, situ nak istikharah. Hak mana lebih baik dua orang ni? Kita solat usalli sunnatul istikharati rak'ataini lillahi taala. Semai sunat istikharah. Setengah orang tu dia fikir macam-macam. Dia fikir sudah solat ni akan mari dalam mimpi. Tunjuk gambar siapa? Dak. Dak kali. Ya istikharah gini. Apabila kita istikharah, kita minta dengan Allah. Lepas tu cara yang kita nak tahu sikit gini ya. Kita rasa di antara dua ni rasa hak mana paling mudah urusan. Patutlah mudah-mudahan. Itu ya. Gitu ya. Bukan kata nak tidur malam ni ambil buat kertas dua. Mamak dengan Abdullah letak. Kata bangun tidur tak lagi, hak mana naik duk tak ada tu lah. Jadi Ya bukan benda nak cek gitu. Nah, cuma kita minta dengan Allah, we tunjuk benda yang terbaik, bukan tunjuk dalam mimpi tunjuk apa. Bukan tunjuk gitu. Jangan kita rasa kata hak mana rasa muda kalau kita nak kahwin pula. Jadi mertua pun apa muda basah nak sikit nak buat jadi muda, jadi muda. Lagi pula hak ni pun jadi mudah oi bang, mudah urusan. Mudah mudah waktu Allah Taala tunjuk tu. Sebab kita berdoa dah, solat dah. Lepas tiba-tiba antara dua ni nampak hak ni mudah sikit nampak. Hak tu lah. Macam kita nak buka kedai dua, nak buka dua-dua tak ada duit, ada cukup so ya. Nak buka kedai mana dua ni? Ne. Kalau hak ni kedai halal, hak ni kedai haram tu tak istikharah tu. Hak ni benda kedai malak dua. Cuma nak kedai mana so ni? Kita solat dua rakaat, doa kepada Allah, lepas tu kita nanti tengoklah di antara dua ni rasa urusan ni rasa hak mana lebih rasa mudah sikit. Urusan ni rasa ni rasa payah sikit. Tu tanah ni nampak rasa belik-belik sikit. Ni rasa mudah sikit. Nak ambil mudah tu lah insyaAllah. Jadi itu ya istikharah. Bukan kata sudah solat terus mari royak kat linga. Ambil hal situ deh. Dah. Bukan gitu tak. Cuma suruh Allah lah. Bama itawakal ala Allah. Bama itawakal ala Allah. Biar lah boleh kan. Lepas tu pasal Imam Mahdi ni. Imam Mahdi sebagaimana kita maklum dia akan timur di akhir zaman. Akan timur di akhir zaman. Setelah pada masa tu ada yang mengatur masa tu orang panggil jahiliyah kelik semula. Ya masa Nabi itu tu zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah ada segala beranak semua ada belakang maksiat tu maksiat ni. Allah Taala menimbulkan Nabi neh untuk menghapuskan benda tu. Maka di akhir dunia ni setiap maksiat panggil masa zaman jahiliyah seolah-olah timbul semula kelik. Jahiliyah tu timbul semula, di situlah masa yang Allah Taala nak bangkitkan Imamul Mahdi untuk menghapuskan benda-benda jahiliyah itu tadi. Di situlah orang beriman belakang. Nah, semua orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setelah daripada tu orang beriman gapo semua gapo sudah siap, mari pula fitnah dajal pula dah. Orang beriman belaka dah mai dajal pula dah. Habis orang pakak kufur tu dajal. Turun Nabi SAW pula dah untuk membunuhkan dajal. Maka semua tu dipanggil
apa orang panggil alamatul kubra. Ya kalau kita nak kira macam ni. Filam. File royye nah. File. Ya kalau royye sekarang tu nak habis, ya akan tunjuk royye baru. Royye ke cerita-cerita. Ha, ceritalah. Kita nak cerita TV 1, TV 3, TV 10 ni. Kita tengok cerita, cerita ni. Tiba-tiba cerita yang kita tengok sekarang ni nak habis dah. Dalam 2-3 malam lagi habis. Apabila cerita sekarang kita tengok nak habis, mesti dia tunjuk dah bela-bela. Kita nak ganti tu. Gitu ke tak? Dia tunjuk dah bela-bela kata, oh ni cerita nak ganti ni. Iklan-iklan dia. Iklan bela-bela, kau senang bela-bela. Ni cerita nak ganti ni. Demikianlah, cerita dunia ni nak habis. Cerita dunia ni nak habis, akan nak timbul pula cerita akhirat. Maka semua duk berlaku macam-macam tu sebagai iklan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iklan daripada Allah. Lepas tu apabila duk berlaku sekarang neraka ibu bapa macam apa tu, iklan sikit-sikit aja. Iklan yang dekat-dekat nak habis. Cerita di dekat-dekat nak habis dah. Apa pula iklan Dajjal mari, Nabi Isa, matahari naik jatuh. Tu dekat-dekat dah tu. Dekat-dekat nak habis dah cerita ni, cerita baru nak masuk. Ya tulis apa boleh bawah tu kalau dekat Nabi? Bersambung dah. Nak bersambung tak lama dah. Kalau kelas ni buat reo-reo ni. Reo. Reo ni mana dekat dah. Dekat nak habis dah. Nak habis dah ni, tak baru nak mari dah. Mana kata kalau Dajjal mari, Mahdi mari, matahari naik jatuh, dekat sangat dah. Cerita baru nak sampai dah. Cerita baru nak mari dah. Soalnya Dajjal mari, Jumat mari, akhirat nak mari dah. Tiga sunnah sangkala soalnya duk mulut nak siuk dah. Sekarang ni tak dekat mana lagi, tapi dekat-dekat dah. Sebab alamat kecil tu ada belakang dah. Alamatus surah, semua Nabi sebut ada belakang dah. Cuma duk tunggu matahari naik jatuh ataupun Imam Mahdi keluar tu. Kalau Imam Mahdi keluar ni alamat kiamat besar dah. Bukan alamatus surah dah. Alamatul kubra. Kubra dah. Imam Mahdi ni kubra dah, bukan surah dah. Alamat besar dah Imam Mahdi ni. Kalau Imam Mahdi keluar ni dah tak. Nah, cuma dah khilaf ulama Imam Mahdi keluar ni, dialah mula-mula daripada semua 10 alamat besar. Nah, ada yang mengatakan mula-mula sekali matahari naik jatuh dulu. Matahari tu naik sebelah jatuh dulu. Matahari naik sebelah. Barat dulu, sebelah jatuhlah. Jatuh. Naik sebelah maghrib dia. Sekarang naik sebelah masyrik. Turun maghrib ni naik maghrib turun masyrik. Macam mana? Matahari tu. Gini dah. Matahari ni dia bukan dak kokok naik gitu dak. Bukan kata slow-slow. Sekarang naik telah naik. Kita relax baru tak apalah. Bukan kata sikit je, kau sikit. Dak. Apabila manusia dia bangun besok pagi, nampak dia naik barat-barat dah. Dia gitu, tu terkejut tu. Tutup dah. Sebab lah dia Nabi sebut, innallah yaqbalu taubata 'abdi. Allah telah terima taubat hamba dia sebelum daripada matahari naik sebelah jatuh, sebelah barat. Jadi mana dia naik sebelah jatuh ni bukan kata slow-slow boleh kita relax dah. Sekarang ni pun naik sebelah naik masyrik. Yang jadi naik sebelah jatuh tu macam mana? Malam tu biasalah malam tu. Tiba-tiba bangun pagi besok naik dekat lenung dah. Tu dia. Tapi yang dia tanya tadi ialah apabila setelah naik jatuh, naik jatuh seumur ke tak? Besok lusa tu macam. Lepas tu wallahu alam tu. Cuma apabila naik sebelah jatuh tu tak, terkejut belakang. Yang jadi lepas pada tu banyak ulama berkhilaf. Ada kata setelah naik jatuh, masa dia tu pula. Tak sama dengan dulu dah. Ada kata ni, 40 tahun dah jadi cerah umur tak gelap. Tu lepas pada tu. Ada kata tak kalau pak yang naik tu jadi masa tu pelik dah. Jadi dunia nak hancur Dunia nak hancur. Di situ timbul soalan tu. Timbul soalan nak semayang macam mana. Yang semacam masa Dajjal keluar tu kan. Dalam hadis pada sekup. Mula-mula 4 tahun. Lepas tu macam 4 bulan. Lepas tu macam 40 hari. Masa sehari tu. Sehari tu. Jadi 4 tahun, 4 bulan.
Ha, macam tu mana kata matahari naik sebelah dia timur sebelah jatuh akan jadi macam tu jadi belebih dah. Nah, tak macam dulu dah. Mana kata tak macam dulu dah. Ha, huru-hara je. Tak macam dulu. Dulu 24 jam comel. Naik turun 24 jam. Pak dia setak naik balik jatuh jadi belebih dah. Dunia ni jadi huru-hara dah. Nah, siapa satu hari je tak gelak-gelak 4 tahun. Siapa 4 bulan, 40 hari tak gelak-gelak dia curah. Di situ timbul satu soalan lagi tak sebut lama dah kita ni ialah nak solat tu macam mana? Kira masa. Ada qatu asab. Ha, ya. Ha, asab. Ha, itulah. Ha, di situ timbul soalan solat sebab solat macam mana pun kena solat. Lepas tu cara solat kira-kira je. Kira masa, agak masa. Oh, tu tak tahu. Ha, kena siapa masa tu baru tahu. Kata je, hari boleh guna dak lagi. Ya. Ha, di situ kita doa dengan Tuhan, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Pada baca lepas wisalat belum salam tu. Apa doa itu tu? Ialah doa minta supaya Allah Taala wi kita ni tak ada dengan dajjal. Minta wi tak ada sebab kalau dan dengan dajjal memang payah nak jaga iman kita. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min fisnatil mahya wal mamat wa min fisnatil masihid dajjal. Minta jauh daripada fitnah dajjal. Lepas tu minta jauh dengan mana? Tosoh widem mula dengan dajjal. Masa dajjal keluar gitu, hari mula-mula 4 tahun 4 bulan 40 hari dibelih di masa. Lepas tu solat orang ada yang masa tu cara nak solat kena kira jen. Kalau jen ni hari tak ada lagi. Kalau hari tak ada kena kira itu. Duduk sekejap ni, ha, zuhur dah ni. Ni sekejap asar ni. Itu. Yang biasa. Tapi orang yang solat masa tu berapa orang? Setara dengan orang azan sekarang ni pun tak solat. Masa tu ni ada fikir zuhur apa ni? Asar apa ni? Ngorek apa ni? Banyak berhenti belakang dah. Banyak juga syurga. Syurga dajah habis dah. Muka dajah awak dengan syurga, awak dengan kau. Awak dengan makan ni semua. Ajuk-ajuk pun keluar habis harga-harga dah. Harga-harga semua. Wal'ayyazabillah. Nah. Tapi walau bagaimanapun minta selamat insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. So cukup itu dah. Nah, untuk kita berjalan ni. Oh nak pepak dah. Jadi sekiranya dalam ucapan buat muzakarah. Bukan ngajar ni muzakarah ni. Muzakarah bulan Ramadan. Sekiranya ada tersilap tersalah. Agar minta maaf banyak. Dan setiap sokongan, sumbangan, derma untuk tahfiz. Terima kasih banyak-banyak lah. Moga Allah Ta'ala lah yang membalas kebaikan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh tengoklah di akhirat nanti apa yang kita buat atas dunia hari ini. Maka sekat saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اجعل في آخر كلامنا من الدنيا من قول لا إله إلا الله اللهم أظلنا تحت ظل العرش يوم القيامة اللهم ثبت أقدامنا على الصراط اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم نور قبورنا وافسح قبورنا واسع قبورنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.